kesayangan. Okay, kalau Melody sama Haruka, kalau seandainya treatment dikasih nih dari satu klinik kecantikan yang bagus banget, dikasih mempersilakan kamu di endorse harga berapapun, pengen treatment apa? Pengen Haruka. Treatment matanya dibesarin sedikit. Terus hidungnya sedikit tinggi. Hidungnya sedikit. Terus mukanya agak tirusin. Oke, okay, terus? Biar kayak kecil. Terus? Udah itu aja. Banyak juga mau lu ya. Banyak juga lu mau lu ya, udah dikasih gratis ya. Sama bibir sedikit biar seksi. Oh, biar ya, gini ya, gini. Iya, biar seksi. Ya, gini. Iya. Tapi tadi mau seksi enggak? Iya. Jedotin ke pintu deh. Ini jadi bengkak. Cantik. Kalau ya. Melody? Mungkin kalau aku nanti ya kalau udah dibutuhkan, misalnya umur aku deh kayak 40-an, kayak Kak Raffi, jadi kayak di jidat kan biasanya ada kerut tuh. Ya mungkin di sini gitu, di sini. Biar kelihatan tua ya. Iya, bukan enggak kelihatan enggak tua, bukan kelihatan tua. Tapi aku sama lebih pengennya di badan juga sih. Tapi jangan nunggu tua juga, harus dari awal. Karena udah tua udah mengendor, jadi susah ya? Susah. Jadi dari awal dari 30-an lah. Susah, kalau udah tua susah. Enggak, tapi aku sekarang 36 tahun. Aku mulai perawatan itu dari umur 35. Kemarin udah mulai. Minimal 30-an lah harus dirawat. Iya, benar. Kalau udah 40 udah susah. Mulai perawatan dari umur 30. Mungkin ya kalau dibutuhkan gitu ya, baru aku langsung. Jadi buat semuanya yang nonton, kalau misalnya melakukan treatment, boleh aja. Boleh aja. Tapi harus dilakukan dengan bijaksana dan sama ahlinya. Betul. Jadi boleh, silakan. Kalau memang kantongnya lagi ada rezeki, mampu. Ya kalau memang cukup, pengen, silakan datang ke tempat yang benar. Dokter yang ada sertifikatnya yang benar. Benar. Semuanya yang benar. Satu kali filler berapa sih, Mbak Yun? Beda-beda dong. Beda-beda ya? Ada filler Eropa, filler... Paling mahal, paling mahal. Eropa. Oh, Eropa. Berapa tuh, Mbak? Ya. Satu kali filler? Ya, macam-macam. 100 juta? Ya enggak dong, murah kok. Oh, di bawah 100 juta? Iyalah. 50? Enggak dong, murah. Filler 20 juta? Enggak murah. Gini aja dah, totalin aja, totalin. Udah tahu juga. Totalin aja, totalin. Kalo sama perawatan filler. Enggak, kalau aku sumpah di endorse mulu, gue kagak tahu. Kalau aku mah gak tahu, Mbak Yuni, beneran. Iya, berapa sih sekali treatment? Ada ya, biasa sih. Ada yang 4 juta ya, 5 juta? Ya, ada sekitar itulah. Ada juga segitu. Ada juga, beda-beda. Beda-beda. Ya udahlah, pokoknya apapun itu, boleh treatment tapi ke tempat yang benar ya. Iya, benar. Karena kalau badan kita dimasukin sama sesuatu hal yang salah, jadinya nanti malah praktek yang rugi kita sendiri. Nah, datang ke dokter yang benar.